Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musani Allah taala. Kil ba'da li lisuhadi li ta'atin summan tabi qabla zawali tasallula. Wa zuhra soli jama'atan ma'a sunnatin sumastaghil bil khairi mimma qad khala. Tidur tidur kailulah olehmu ba'da dzalika setelah itu lizuhadi untuk bergadang di waktu malam. Jadi itu tidur siang, tidur kailula, tapi enggak lama-lama. Ada yang berpendapat seperti di sini sebelum zuhur, ada yang berpendapat setelah zuhur. Suman tabi kemudian sadak bangun olehmu, ini berarti apa? sebelum zuhur nih, tidur kailulanya. Kau belas sebelum kelincir matahari sebelum zuhur tasalula al kadannya ya masuk menyelinap masuk Wazuhro dan ya salat zuhur sholli. salat olehmu akan salat zuhur jamaatan dalam keadaan berjamaah ma sunnatin serta sunnah jangan ditinggal sunnah sumastagil kemudian sibuk olehmu bil khairi dengan kebaikan mimma qad daripada sesuatu yang sungguh berlalu. Ya ini menghendaki ya wabak dal aklin mazkuri setelah makan yang disebutkan summa enam ya, tidur olehmu nau matal kailu lati dengan tidur kailulah li ajri karena untuk bergadang waktu malam ay sa'ari fi ta'ati maksudnya bergadang untuk di dalam ketaatan bahwa dan dia itu li hadhihi niyati sunnatun bagi ini niat itu adalah sunnah wa in lam yuwaffaq lil qiyami fil laili sekalipun dia tidak diberikan taufik untuk berdiri salat malam sekalipun ya sekalipun tetap ya. tidur kailola nggak jadi masalah ya <laughs> jadi Salat malam itu taufik dari Allah ada orang yang selalu melakukan Salat malam tuh dia dapat taufik dari Allah ada yang kagak itu nggak dapat taufik dari Allah Ini <laughs> nah, kalau diniatin dapat yang gak diniatin enggak dapat. Sungguh-sungguh diniatin dapat. Salat malam. Niatin. Kalau kamu gak niatin, sembarangan aja tidurnya ya. Gak dapat. Jadi niatin biar dapat. Pasang hmm. niatnya, sungguh niatnya benar-benar perhatian. Nanti dikasih sama Allah taufik. Wallazina ja'adu fina lana dianahum. sebulan sungguh-sungguh wa minha di antaranya lagi istirahatun nafsi istirahat diri ya eh ayatan wa fi adz-naumi fawaidu pada ini tidur tidur kailullah mempunyai banyak faedah minha di antaranya al i'anatu ala qiyamil laili <laughs> membantu atas salat malam. membantu atas salat malam. Jadi bisa salat malam. Memang kalau kita nggak tidur siang, itu lelah tidur siang yang enggak tadi ini kailulang nggak mesti lama, sebentar, 15 menit, 10 menit. Gitu. Wamin'ah Wa istirahatun nafsi. Dapat istirahat diri wa sofaul qalbi bersih hati li amali baqiyatin untuk beramal di sisa siang. Hmm. Jadi kalau HP habis dicas itu fa'inan ya. Fa nafsa karena sunya diri ida apabila dia istirahat adat jadi datan dia kembali baru. Ya, lihat kalau bangun tidur kembali baru. Tapi kalau kamu lagi ngaji tidur enggak kembali baru. Karena itu godaan setan. Lagi zikir tidur itu godaan setan. Enggak seger enggak. Lagi ngaji tidur bangun enggak seger. Itu setan godaan setan. Malah bikin capek. Ya, bikin capek. Lagi ngaji tidur, lagi zikir tidur itu bikin capek. Karena itu godaan tipuan setan. Tapi di waktu, di saat memang kita untuk ee, waktunya tidur, kita tidur, niatin buat ntar malam ibadah, itu bangun-bangun nikmat. Walaupun sedikit kualitas. Jadi adat ah, jadi datang. Kembali ee, baru. baru. Sumantabi kemudian sadarlah bangun mendusin. Qobla zawali minan naumi. Sebelum gelincir daripada tidur. Hala kau nikah, hal keadaan kau mutasalilan. Ya. Ya. Masuk menyelinap, ya, sadar ya. Mimik darin dengan satu ukuran tetama kanu yang engkau tetap fi padanya. Minal istiqda dili sholati bil udu'i. daripada siap-siap untuk sholat dengan udu hatta takuna sehingga ada engkau kau bela waqti di waktu engkau ya sebelum masuk waktu sholat tu sudah bangun ya mustakbilal kiblati menghadap kiblat zakiran hal keadaan berzikir wa musabian bertasbih wa ta'lian baca Al-Qur'an fa inna dhalika karena sesungguhnya demikian itu min fadhailil a'mali di antara keutamaan amal Wa ilam tanam dan jika engkau tidak tidur wastagol tabi salat dan engkau sibuk dengan salat wa zikra dan wa zikri dan zikir fa huwa afdalu a'malin nahari maka itu adalah paling abdul amal-amal siang. Ya. Enggak apa-apa juga sih ya. Paling abdul kalau begitu mah. Li annahu waqtu ghaflatin nas ya anilla itala karena itu adalah waktu ghaflah orang-orang daripada Allah taala. Summa soli fardhu zuhri. Kemudian salat olehmu akan fardu zuhur bijamaatin jama'atin dengan berjamaah. Ma'a sunnati serta sunatnya al wal ba'diyati serta sunatnya yang qabliyah dan ba'diyah. Dikauhi karena ada sabda Nabi Wasallam Man hafazo ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah wa'an Siapa saja yang selalu menjaga atas empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur Allah Ta'ala haramkan tubuhnya atas api neraka Berarti apa? Langsung masuk surga Jangan sampai ditinggalin masyaAllah. Allah kalau sudah diberikan topik sama Allah, meninggalinnya berat. Selalu dikerjain, selalu dikerjain, selalu dikerjain. Walaupun habis capek dari jauh dari mana gitu, bercita-cita di hatinya nanti sembahyang zuhur, sholat sunat zuhurnya dua aja dah, capek banget atau enggak dah, sholat wajib aja. Tapi karena udah biasa, sudah biasa diberikan taufik Allah, pas sampai mau ngerjain sayang empat aja kita kerjain tuh qabliya dia. Summa idza faragta kemudian apabila engkau telah selesai min salati zuhri dari salat zuhur Pastakil. maka sibuk oleh mobil khairi dengan kebaikan hala kauni mimma qad khala hal keadaannya daripada apa yang sungguh telah berlalu ay madza zikru telah berlalu sebutannya Minal ibadati daripada ibadat wal ilmi dan mengetahui ilal asri sampai asar ya, dari zuhur sampai asar ibadahnya. Al-Irabu irabnya kil fi'lu amrin wa fa'ilu mustatirun takdiru anta wa wa qawfi min qala yaqi qala yaqilu qailan wa qailulatan ya tidur qailula aina ma nisban nahari tidur di tengah siang Kata fil misbah begitulah keterangan dalam kitab misbah وبعد زرق متعلق بكل وهو مضاف وذا اسم اشارات مضاف اليه مبني على السكون في معالي جر ولم للبؤض والكف حرف خطاب وللسؤولي علم تعليليات متعلقة بكل والسهود والسهود Bima'ana sahari ya, Begadang Majrurun itu dijarkan bil Bilami dengan lam Wali ta'atin muta'alikun bis su'udi Summa arfu'at bin Wantabi fi'lu amrin Wa fa'ilu mustatirun takdiru anta Wa qila Wa zawali Muta'alikun bin Bintabih Ya wa tasalulan masdarun masdar bi makna ismil fa'il dengan makna ismil fa'il halun min fa'il intabih fa'il daripada daripada hal daripada fa'il intabih wa zuhra maf'ulun muqaddamun bi sali wa jama'atan halun min az-zuhri min az-zuhra hal daripada lafaz zuhra aw mansubun bi isqatil khafidi ma zarfun muta'alliqun bi sali mabniun 'ala sukuni wa huwa mudafun wa sunnatun murafun ilayhi summa harbun wa adbin wastaghil bi'l-amrin wa fa'ilun mustatirun wa bil khayri mutaliqun bihi wa mimma min ja'min ya wa mimma min jaratun wa ma mausulaton mim huruf jar ma mausul wal jar wal majrur mutaliqun bi ma'zufin halun min al khayri ya Wah, kau tak kala, kau tak harap, oh tak hakikin, wah kala fe'lon ma'atin, wah fa'ailo mustahilon ya'odo ala ma', wah jumla tuh sila tun bi makna ma'odo dan itu dengan maknanya ma'odo berlalu, wah wah ala misawab, pala ilman.